Bukan yang kopong, bukan yang kasar gitu, pokoknya enak ini. Jadi ini kalau fitter original ini ternyata gini rasanya, mantap. Digeser-geser enak ya, ini kelihatan udah lama tapi nggak ada yang gerodok-gerodok. Oke lor, kali ini saya mau review nih equalizer DBX serinya 1231 original USA ini. Ya, ternyata kalau tandanya original itu dia warnanya itu dia lebih biru tua warna ininya. Ya. Kalau yang biasa Cina kan hitam, kalau nggak salah hitam, agak hitam-hitam pekat deh. Oke, jadi ini baru aja di servis ringan dan udah selesai, dan kita sekalian bikin konten. Oke, ini kalau dilihat dari belakangnya tulisannya made in USA. Nah, kita lihat dulu ya, ini kelihatan ini made in USA model 1231 Harman Internasional Company DBX ya. Jadi kalau original USA ternyata seperti ini tampilannya. Komponennya full makro, terus trafonya pakai trafo kotak yang dilapisi aluminium. Ya, komponennya seperti ini. Kalau dilihat di sini, ini pakainya IC RC4558 Zoom. Nah, ini dia IC-nya standar ya, 4558, cuman ini made in Texas ya. Texas itu biasanya terkenalnya 5532, ini yang 4558, depannya RC. Ini kalau nggak salah harganya 35 per biji lor di online. Ya, ini untuk bagian si preamp atau apa ya, feedernya sih kok preamp. Bagian preamp itu input output balanya di sebelah sini ya, ini tapi sama saja pakainya IC itu semua. Nah, ini yang tak ganti, ini yang rusak tak ganti pakai 4580, karena yang 4558 adanya JRC di sini, suaranya jauh ya, makanya pakai 4580 lebih bagus solusi harusnya daripada 4558 yang biasa ya. Terus di sini ada IC LM324 ya, LM324 sepertinya buat si LED depan ini ya, buat panel LED. Terus full jumper ya, ini jumperan banyak banget, dan juga kapasitornya pakainya yang hijau-hijau, merah-merah ya, sama kuning ini, ada yang keramik juga yang 15P. Ini ada yang kecil juga. Ya, ternyata yang original USA komponennya juga seperti ini, pakai yang milar-milar hijau. Tapi kemungkinan ini milarnya bukan yang standar biasa ya, ini yang bagus kemungkinan.
Terus di sini dari trafo ini kemungkinan 18 VAC ya, karena di sini pakai 7815 biasanya seperti itu. Kalau di press pakai 15 VAC bisa drop outnya, kalau 18 aman. Oke, sekarang kita tes suaranya saja ya, langsung kita tes yang atas buat mid kalau nggak salah, yang bawah buat bass. Midnya pakai 4 inci. Oke, kita buka suarane lagune dulu ya. Kita cari lagu. Lagu pakai Jackson. Ini bassnya tak tutup dulu. Ini midnya. Ini kalau flat, flat suaranya seperti ini lor. Naikin dikit. Flat, cuma low cut main seperti ini suaranya. Piano. High string. Sekarang kita coba EQ ya. EQ kita naikkan high-nya. Terlalu tinggi high-nya tuh. Oke. Play together. Oke. Bass kita. Setelah di EQ bassnya kita buka. Ini suara flat bassnya. Ya, enggak di EQ. Di tengah semua seperti ini. Oke. Sekarang kalau kita boosting di frekuensi 60. Nah, ini dia suaranya. Jadi suaranya seperti itu ya. Dia bassnya empuk dan midiknya halus. Serta ini feeder itu ya. Ini enggak kopong. Jadi ditekan itu, digeser itu dia ada
kerasa nahane, kerasa mahal gitulah. Jadi enggak yang enteng banget, bukan yang ngerem juga, bukan yang apa ya? Bukan yang kopong, bukan yang kasar gitu. Pokoknya enak ini. Jadi ini kalau fitter original ini ternyata gini rasanya. Mantap. Digeser-geser enak. Ya ini kelihatan udah lama tapi nggak ada yang gerodok-gerodok bagian fiternya, jos semua ini. DBX original USA 1231, suaranya jos. Ini barang servisannya, jadi nggak dijual lur. Untuk nyervisnya cuma ganti IC di belakang itu, dia rusak bagian output balan. Tapi nyopotnya ternyata susah, harus nyopot semua karena ini PCB-nya terjepit seperti ini ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih.